Assalamualaikum and hi, nak bersama kami dalam Sembang Lebat. Dan minggu ini kami nak bercakap mengenai beberapa topik menarik. Antaranya antara peranti yang manakah atau teknologi manakah yang rasanya buruk, Paling teruk yang kami nak paling mengecewakan bagi editor kami. Sedih. Dan topik kedua kami nak membincangkan tentang apakah harapan atau teknologi yang kami ingin lihat pada tahun 2019. Tapi sebelum tu kami nak memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Arif Ismail, Fahim Zaha, Lefis Arudin, Fazli. Dan kami akan membincangkan topik-topik ini. Dan kita akan mulakan dengan topik pertama dahulu, iaitu apakah peranti terburuk atau teknologi terburuk pernah digunakan ataupun pernah dirasai oleh editor kami. Dan kita akan mulakan dengan Fahim dulu. Okay. Apakah teknologi yang terburuk bagi Fahim? Dari segi teknologi ni mungkin tak Tak kisahlah smartphone ke apa-apa lah. Kira macam apa terburuk. Kalau dari segi smartphone lah, yang kecewa smartphone ialah Pocophone. Walaupun masa saya melambat hari tu, kita bangga dengan Pocophone. Saya bangga kan. Saya pun actually bangga pun. Tapi ada tak benda yang mengecewakan, ialah bahan binaan dengan skrin. Bahan binaan ni terlampau murah. Terasa murah dan terasa macam macam full mainan lah macam tu. Sorry lah, pokok-pokok user sekali. Saya pun perfect ni. Dia marah. Sebab phone tu sedap, jujur. Performance memang best. Memang saya suka kamera letak G-cam dah powerful. Tapi bill material dia buat rasa tak tapi senang. Tapi masalah jibu. Harga dia RM1,200. Yelah betul lah orang cakap. Apa orang kata, kita dapat pergi kita bayar lah. Macam then, saya pun dah cakap dalam review saya, saya tak kisah tentang binaan dia sebab boleh pakai casing kan. Betul. Dan second dalam smartphone is Pixel lah, 4GB RAM je. Yang tu betul-betul kecewa lah. Sebab kecewa teruk. Tengok flagship lain apa semua dah start. Kita tengok Samsung lah. Dulu Samsung paling kita kod nak upgrade RAM dia. Lama gak dia pakai 4GB RAM tu. Until S9 kan, Sampai 6GB. S9 start 6GB RAM macam. Kat situ wow, Samsung pun dah pandai pakai 6. Google masih nak ikut sangat iPhone Apple 4 eh. Lagipun masa dia punya launching Pixel 3, dia tak mention langsung tentang specs Pixel 3. Basically masa Pixel 3 punya launching dia tak fokus dekat hardware. Dia just fokus kat apa yang Pixel 3 bagi je. Apa dia yang tak Pixel 3 boleh buat. Even dia meminjam macam mana Apple bila launch product. Apple masa launch product kita tak tahu RAM. Kita tak tahu berapa banyak core pun. Bateri tak kita tahu. Kita tak tahu bateri. Jadi benda ni macam bagi saya, bagi strategi dia, saya lihat ialah dia orang nak suruh orang cari. Jadi benda tu akan di trending ke apa, dan orang akan, dan sebenarnya dia memberi ruang kepada orang macam kita dalam journalism untuk cari dan boleh buat story. Menarik lah dia bagi orang macam kita pula. Walaupun kita tech, tapi hari dua hari pertama tu macam apa ni? Agak annoying. Kita tunggu nak bila dan tahu dia punya. Kena pula saya orang yang kena buat perbandingan dekat Aman. Susah betul. Sampai nak kena buka dulu dalam atau benchmark baru boleh tahu. Kena pakai benchmark. Lepas saya fix it dah buka baru kita tahu bateri berapa. Then yang ketiga ialah screen AMOLED pada Siri Mi 8 tahun ni. Siri Mi 8 tahun ni memang pakai AMOLED, which is bangga sebab one of the earliest Xiaomi yang pakai AMOLED. Sorry, dulu Mi Note 2 dah pakai AMOLED tapi mahal gila dan sangat. Ni kira untuk Mi series yang tahun ni lah, 2018 lah. Dia tak pakai AMOLED. Tapi AMOLED ni sepatutnya, okay, sepatutnya sekian AMOLED ni hitam dia tu hitam. Ataupun orang kata hitam tu gelap hitam lah. Tapi dekat Mi 8 ke Mi 8 Explore Edition ke Mi 8 Pro ke saya try, dia kelabu, dia tak hitam. So bila tengok movie tu, memang dia kata support HDR, one of the phone, tapi experience dia tak tak off lah. So saya perasan juga, macam saya ingat tengok Mi 8 tu pun ingat pakai IPS, tapi tengok dekat website official dia, AMOLED. Dan lagi mengejutkan yang Mi 8 Pro ataupun Mi 8 Explore Edition, dia kata itulah Super AMOLED yang Samsung pakai. Dia sebut Samsung punya, Samsung Super AMOLED. Macam apa yang super eh? tapi tu betul mengecewakan. Itu lah. Dari segi prestasi okey lah, no bad lah. Harga pun terkejut juga dekat Malaysia harga murah, tapi bawah still bawah RM2,000 pakai spek tu. Untuk dan AMOLED mana dapat, tapi AMOLED tu bukan macam AMOLED, so kenapa bila orang dengar AMOLED macam wow ni. Betul. Sebab tu saya pun boleh kata kita buka mahan dari tak awal hands on that phone kan, macam apa Mi 8 ni, macam tak boleh lah yang tu lah. Overrated maybe. Maybe lah sebab dia punya hype tu, Xiaomi pun sekarang kan dah kejar hype ala-ala OnePlus, overhype.
the hype is serial, macam tu. Murah. Harga murah. Tapi bagi saya pun ia satu improvement yang besar lah untuk display. Sebab yelah, dulu ni pun LCD. Ini Mimix sendiri, yang Mimix 2S sendiri tahun ni pun masih LCD. Cuma bila start Mimix 3 baru pakai AMOLED. Mimix 3 punya AMOLED tu cantik lah. Dia tak seteruk, dia still kurang bandingkan OnePlus ataupun Pixel ataupun Samsung. Tapi better than Xiaomi yang lain. Itu yang kecewa untuk saya tahun ni lah. Okay. Untuk Opie? Pahim still pakai Pixel. Itu nanti lah kita. Okay, Tok Bey, apa peranti terburuk ataupun teknologi terburuk yang saya akan mulakan peranti dahulu. Peranti yang terburuk bagi saya yang saya ulas tahun ni ialah HTC U12 Plus. Betul. Lupa sebab dia phone tu. Siapa yang dah follow Amar siapa tahun, zaman kita zaman semak lebat dulu dahulu dulu. Saya seorang peminat peranti HTC. Sebab dia kerana HTC ni, peranti dia banyaklah berkenakan inovasi. Design dia boleh tahan. Dan macam kita tahu squeeze function kesekalanya bermula dengan peranti HTC dahulu. Saya tak ada masalah dengan U11 yang saya ada. Bagi saya, dia mungkin tak perfect pasal dia menggunakan LCD lagi. Tapi itu tahun 2 tahun lalu. Kita semua expect peranti mercu pada tahun 2018 ini sepatutnya dah gunakan Super AMOLED. Kurang-kurangnya OLED biasa. Tapi dia still stick dengan Super LCD 5 dia. Dan bila kita tengok comparison dengan peranti kelas pertengahan yang pakai AMOLED sekalipun, Jauh beza. Dia punya color saturation lari. Tapi benda yang paling mengecewakan bagi saya bukan screen, pasal saya screen tu minor. Pasal kita tahu Super LCD ada juga kelebihan dia. Ada juga kelebihan dia tertentu. Tetapi rekaan di mana mereka terlalu cuba nak innovate sesuatu dengan membuang butang fizikal, terus pakai kapasitif, dia jadi tak usable. Bila kita nak turn on power, kita nak turn on volume, apa semua sakit tangan pasal dia besi. Ada sedikit lag juga, sedikit lag tu ada. Dan satu lagi sebenarnya, pasal kita dah lama pakai phone, kita nak screen capture, kita dah biasa tekan macam ni. Dah tak boleh. Pasal bila dia guna kapasitif tu, dia hanya boleh mengesan satu input pada satu tong masa. So macam mana nak ambil screenshot itu? Dia ada, kita aktifkan squeeze tu untuk screenshot. Yang tak sebenarnya tidak, bukan sesuatu yang bagus. Pasal kadang-kadang benda tu terlalu sensitif, saya tepukan pun screenshot. Pada masa yang sama ada juga di mana dia letakkan satu butang dekat navigation button tu, kita boleh tambah satu butang untuk screenshot. Itu pun tak cantik, pasal bila kita ambil screenshot ada 4 butang nampak. Kurang cantik. Tapi saya terpaksa ada Photoshop letak 3 butang untuk bagikan nampak cantik. Jadi kita terpaksa buat, saya terpaksa buat kerja lebih untuk mengambil screenshot, rearrange balik butang supaya nampak cantik. Estetik lah. Jadi kita cakap tadi Poco 1000 lebih plastik. Fine. Kita cakap Mi 8 tadi harga dia still dalam 2000 kan. Ini peranti yang mencecah 3400. Yes, 3499. 3499. Dan 3499 untuk peranti mercu yang masih gunakan Super LCD 5. Dia punya basic functionality ke laut. Dan performance issue dia. Jadi ialah sesuatu yang mengecewakan bagi saya, pasal saya nak tengok HTC back. Pasal kita tahu tanpa HTC kita tak ada Google. Pasal first Google G1 tu ialah sebuah peranti HTC. Dan diorang ni sebenarnya buat peranti yang saya suka. Dari segi saya suka pakai Sense. Pasal dia ada few things lah. Macam dia macam ada AI dan sebagainya. Sampai sekarang ada lagi Blink Fit tu? Ada lagi ada Blink Fit. Benda tu, jadi benda-benda yang Blink Fit tu sekarang dah jadi kepada card dekat Google Now. Lepas tu yang Zoe camera dah ada dekat iPhone. Jadi ada macam depth sensing semua ada kat diorang dulu. Cuma diorang implementation kurang baik. Dan marketing pun tak apa-apa elok. Jadi terbenam. Dia macam LG juga. Macam LG dia produce first wide angle, tapi tak orang tahu, tak pakai. Dah Huawei ke nampak. Jadi cakap, itu peranti. Saya tambah sikit lah. Yang Obi cakap lag dengan kapasitif tu, lepas update 3-4 bulan lepas launching baru dia fix everything. Oh, masanya tu kita pun dah return. Kita pun dah return. Kita pun dapat engineering unit. Tapi still lah, pengalaman sebagai kita tech enthusiast, tech reviewer tu, benda tu penting. First impression dah gagal. Okay, kita cakap peranti. Second perkara yang mengecewakan bagi saya ialah the state of e-wallet. Pasal dekat banyak Malaysia, terlalu banyak e-wallet sampai banyak, jadi agak memeningkan. Dan saya nak give up pasal malas nak. Saya sebenarnya takut pasal kita kena letak kat belalang. Kita dah, saya dah mula zaman paranoia sekarang. Takut kita punya maklumat disalah guna. Jadi saya dah pakai debit card balik pasal itu lagi convenient bagi saya. Kira dalam phone ada app e-wallet tak yang masih tinggal? Yang tinggal sekarang tersenggol je. Dan ini membawa kepada perkara seterusnya. Touch and Go pun mengecewakan bagi saya kerana dia tak update kita punya kredit
real time. Dia delay. Dia macam delay. Bagi saya dalam teknologi di mana kita boleh hantar duit kat orang instantaneous kat interbank, dia boleh dapat email, dapat terus kredit. Kenapa sistem tak boleh nak upgrade? Sebenarnya tak ada alasan untuk delay 2-3 hari. Inilah sesuatu yang saya rasa mengecewakan, di mana teknologi dah ada tapi tak implementasi dengan baik, dan teknologi dah ada tapi terlalu berkecamuk sampai saya jadi macam tak malas pakai wallet. Pasal kita pergi certain tempat ada bus. Certain tempat tak ada bus. Pergi dekat KFC sokong saya tak cash. Ingat. Cash tu? Tempat lain tak ada. Jadi untuk kita dapat, kan kita kata kita gunakan e-wallet ni sebenarnya untuk dapat dia punya points apa semua. Jadi kita terpaksa guna 5-6 untuk dapatkan point berbeza. Jadi macam-macam, tak payahlah. Menyusahkan je kan. Kita pakai debit je, biarlah. Lepas tu debit, bank pun ada. Ada point jadi. Walaupun sikit tapi at least ada. Saya, dia menyebabkan orang macam saya yang tak suka dengan menggunakan pelbagai aplikasi, menjauhkan diri dari penggunaan ni. Jadi itulah tiga perkara yang saya rasa kecewa dari 2018. Okay, untuk Fazli, apa kata dia mengecewakan dan ataupun peranti mengecewakan? Untuk saya sendiri, saya rasa benda yang paling mengecewakan saya beli tahun 2018 adalah iPhone 10s Max. Smartwatch Wasil. Itu kata iPhone mengecewakan? iPhone mengecewakan, tapi ni lagi teruk tau. Okay, sebab, so ceritakan apa. Okay, pertama sekali dia masih lagi menggunakan Snapdragon 2100. Bukan nak kata benda yang pendek kata, memang tak okey lah Snapdragon 2100 ni. Satu, dia adalah dibuat pada tahun 2016, dah 2 tahun. Dan sekarang baru ada Snapdragon 3100. Dan Fossil juga masih update dia punya smartwatch yang terbaru juga, menggunakan Snapdragon 3100. Tapi nak tekankan dekat sini adalah dia punya Fossil Q yang saya gunakan tu, generasi keempat kalau tak silap. Dia punya usable tu pendek kata memang tak boleh guna. Sebab reboot, dia sentiasa reboot. Salah satu faktor ataupun mungkin sebab dia juga adalah dia panas. Saya tak pasti betul ke tak, tapi apabila dia restart jam tu, dia akan mula rasa panas. Sebab bahagian kaca bahagian bawah tu sekarang, sebab saya sudah pun hantar ke Fossil Service, dah sampai dapat dekat sebulan, tapi belum dapat apa-apa informasi tentang jam tu. Dia cakap maybe boleh sampai 2 bulan. Dan sekarang saya dah terfikir, okay, maybe Android Watch sekarang ni tak bagus untuk diguna, so kemungkinan saya akan invest ke Apple Watch. Tapi saya masih lagi akan update dengan Android Wear. Saya nak gunakan Wear OS. Dan yang terbaru pun saya tak sempat nak gunakan, tak silap saya, Android Wear OS H. Yes, H. Last time 2.0, sekarang Android Wear H. Dia dah tak pakai nombor lah. Tapi orang cakap yang tu akan improve. Tapi technician positif tak beritahu apa-apa pun. Kalau kalau software update pun, pada bulan ini saya gunakan Wear OS 1.6 dan saya menyalahkan software pada masa tu dan tak salahkan hardware. Selepas update kepada Wear OS 2.0, masih lagi sama, masih lagi reboot, dan pada masa yang sama membuatkan saya rasa macam nak baling je. Bukan dalam video pasal ini pun dah baling masa unbox. Kalau ikutkan dalam masa unboxing tu, dia jatuh tak ni pun tak kuat pun. Tak ada masalah. Pinjam balik bayar RM1,200 RM1,200 masa tu. Macam masa nak beli tu pun dia macam, oh, okay, kita dapat extended warranty lah. Kita dapat lebih. Saya dapat speaker daripada Fossil. So kena scam lah ni. Tak pasti, tapi bagi saya Fossil HR Gen 4 tu bagi saya sangat mengecewakan. Tapi saya rasa ini bukan salah Fossil pun, dia mungkin salah juga platform. Ataupun mungkin hanya unit, beberapa unit ke pasti ada tengok dengan kat forum mana memang semua generasi tu. Sebenarnya saya baca juga ramai yang kata prestasi prestasinya teruk. Yang untuk dan model tu? Untuk model tu. Kalau ikutkan mungkin certain, tapi tak pastilah dia punya volume untuk orang yang rosak tu tak pasti. Tapi kalau ada orang report tu, maknanya memang Fossil punya masalah lah. Bukan pada WOS ataupun bukan pada Snapdragon. Tapi saya harap yang dia pakai Snapdragon 3100 yang Fossil baru ni, Fossil Sport apa tak nama dia, dinasti baru ni, harap dapat baiki. Tetapi saya dah tengok banyak review kata masih lagi sama di, sebab Snapdragon 3100 tu masih mengenai base processor daripada 2100, tapi cuma tambah core processor sahaja.
Dan prestasi surprisingly masih lagi sama mengikut apa yang dikata oleh reviewer dia, tengok dalam YouTube. Dia ketinggalan jauh dengan Apple Watch sebab Apple Watch dia update setiap tahun. So processor pun setiap tahun dia update. Follow, ha. Dia so, ikut dia memang update setiap tahun. Setiap tahun dia update processor baru. Setakat ni lah. Sebab saya dulu pernah guna yang generasi pertama Apple Watch. Saya rasa yang tu pun lagi baik. Itu itu lagi baik. Saya pakai tu memang rasa slow. Tapi memang slow start, tapi usable. Ha, tapi ha. Generasi kedua tu start memang nampak improvement yang banyak. Sekarang saya tengah pakai series 3. Tapi tengok Series 4 tu memang loading dah kurang. Dia macam buka dah terus. Saya pun buka. Tengok okay, Apple Watch ni memang lagi jauh beza daripada Android Wear sekarang. Cuma itulah customization kurang tu yang buatkan saya rasa Android Wear tu lagi sedap pakai. Dan Android Wear boleh connect dengan iPhone. Cuma Apple Watch je ada masalah, dia tak boleh connect. Dia Android Wear walaupun boleh connect dengan iPhone tapi limited usage. Sangat limited. Sebab saya tu saya try Tape Watch Pro dekat iPhone 8. Sangat limited. Reply WhatsApp tak boleh, reply message, dia reply email tak boleh. Cerita boleh tengok je lah. Masa tu dia kena pakai Tizen. Universal Samsung. So saya okay cakap pasal smartwatch yang panas kan. Dia mengingatkan saya pada Galaxy Gear yang pertama. Yang ada kamera. Yang ada kamera tu. Itu yang itu yang panas dulu. Tapi yang rasa tu masa tu dia orang pakai Snapdragon 600 ke apa something tak ingat. Dan itu memang pakai full Android, bukan Android Wear waktu tu. Jadi saya rasa masa tu dengan tak ada optimization, dengan tu baru first gen kan. Jadi masalah tu sepatutnya memang expected. Tapi untuk sebuah jam tangan pintar yang baru keluar dalam masa 2 tahun belakangan ni, apa yang berlaku pada Fazli tak sepatutnya berlaku lah. Sekarang yes, memang tak sepatutnya berlaku. Dan ada teknologi yang terburuk selain daripada smartwatch? Teknologi yang terburuk ataupun phone ke, rasa macam pernah iPhone. Saya tak nak cakap pasal phone. Tapi saya just nak tekankan satu benda ni. Sebab saya bukan nak kata saya ni fotografi, tapi saya ambil gambar lawa ke apa tak. Cuma terms of AI dalam kamera tu bagi saya sangat, bukan teruk, cuma terlebih guna. Agresif sangat. Oh, dapat detect ni, dapat bilik, detect bila ada dalam bilik, bilik dan optimiskan bila. Sebenarnya bila aktifkan AI tu saya nampak dia cuma naikkan dari segi saturation je. Kalau ikutkan okay, Poco Phone ni dia punya AI dia sangat, bukan teruk, tapi dia supposedly apa yang dia nak dia boleh buat. Tapi AI tu Bukan kalau boleh kita sebagai orang yang menggambar akan nak warna tu ada dapat tangkap basically one to one dengan apa yang dalam telefon. Jadi bila AI ni ada, merah tu blown, memang betul-betul merah, tak macam nampak natural langsung. Itu lah macam kita tengok ambil gambar makanan, tengok gambar saturation naik, dia punya sharpness naik, lepas tu tiba ada vignette tau, dia punya effect tu. Itu macam weh, teruk sangat. Kalau rasanya makanan tak ada masalah kot, tapi dari segi makanan actually lawa kalau guna AI sebenarnya. Tapi saya tak suka, dia macam buruk sebenarnya. Bila takat gambar pokok ke actually masa saya ada record video Fahim buat unboxing something. Lepas tu bila tengok dalam cam, dalam video, bila apa masuk dalam laptop tengok, asal muka dia orange gila. Yang tu saya salahkan kamera Poco Phone je lah. Tu je lah. AI memang out. Okay, bagi saya, saya ada dua peranti dengan teknologi. Tapi kedua teknologi tu bukan teknologi tapi benda juga. Untuk telefon saya sebenarnya saya pilih Galaxy A9 2018. Saya baru je review phone tu tahun ni, bulan ni. Dia ada 4 kamera tu. Masalah phone tu dia memang nak tunjukkan ada kebolehan 4 kamera, tapi sebenarnya poin jualan dia adalah jumlah kamera yang dia ada tu lah. Bila pakai tu memang mengecewakan sebab tengok dia punya prestasi low light tu. Lepas tu dia punya wide angle, dia punya apa semua soft, nampak macam soft. Harga dia RM1,900 tak berbalik langsung untuk beli. Dan saya perasan bila menukar mode pun mengambil masa. Kadang-kadang yang paling saya kecewa bila pakai kamera dia, kadang dia stuck. Bila nak burst tiba-tiba dia stuck, tak boleh ambil gambar yang next. Kita kembali ke Samsung Galaxy S3. Tapi tu masih ada problem. Masih ada. So, itu lag touchwiz lah. Saya tak ada nak salahkan touchwiz. Tapi sebab saya review Galaxy S7 sebelum ni, memang okey, tak ada masalah. Kira kamera bug apa semua tak ada. Tapi macam bila pakai Galaxy S9 ni macam, ya Allah, dia harga dia dengan RM1,900 saya rasa macam nak marah bila review pun. Tapi memang tengok review saya dekat Amaz pun, saya memang agak lain nada dia. Sebab saya jarang bagi kritikan yang berat dekat phone ni. Tapi bila saya review phone tu, saya rasa memang betul-betul kecewa. Saya rasa ada sebab dia, kerana kalau kita tahu dia pakai Snapdragon 660.
660 dia ada cakap mode kamera dia pakai. Saya rasa pasal bila dia ada banyak sensor, switching in between sensor tu akan mengakibatkan problem. Pasal 660 seingat saya hanya dia design untuk dual camera saja. Jadi bila kita letak quad 4 kamera tu, mungkin ada optimization dekat dia DSP, ISP dia. Itu saya punya postulation lah. Dan perisian lah di sini yang belum lagi sempurna. Sebab pakai A7 tu pun memang dia pakai Exynos chip sendiri. So saya rasa macam tu sebab optimization dia lagi baik lah banding A9. Tapi untuk teknologi ataupun kira juga teknologi lah, tapi saya rasa macam di gadget juga, saya rasa saya kecewa dengan PlayStation Classic lah kot. Sebab saya suka benda yang retro something, klasik-klasik ni. So saya ingat saya nak beli, tapi bila tengok review kata game selection tak best. Sebab tu Sony macam dia lepaskan peluang untuk mengoptimasikan retro console ni sebenarnya. Sebab dia boleh gunakan peluang tu untuk memberi pengalaman lebih baik berbanding PS1 dulu. And walaupun dia letak limited game, kira dalam 20 game saja, tapi dia patut boleh update something yang macam okay, naikkan grafik dia ke, bagi dia kebolehan macam frame rate lagi tinggi ke, macam sebab teknologi sekarang dah terlampau maju. Betul, pasal saya ingat saya pakai emulator untuk PlayStation 1 tahun 2000 macam tu. Dan grafik, saya ingat saya main Silent Hill. Main Silent Hill, grafik dia dengan dia boleh buat texture tu high quality, dia boleh high polygon. Itu tahun 2000. Kita dah 18 tahun sekarang. Dan kita tahu kuasa memproses pada telefon sekarang, kalau kita ambil mid range pun, sebenarnya lagi berkuasa daripada pemproses Intel tahun 2000. Jadi apa alasan dia tak gunakan mobile processor kata untuk run emulator? Rasanya run emulator dekat phone mungkin grafik lebih cantik daripada dekat PlayStation sekarang klasik, berdasarkan apa saya tengok video dekat YouTube sekarang. Tu tengok macam dia punya port tu mesin dia lemah. Tapi yang biasanya dia dah boleh hack, so boleh hack. Kita boleh buka dia punya emulator menu. Betul, betul. Kita boleh tambah game sendiri. Tapi still dia agak menyusahkan sikit lah. Leceh sikit lah. Sebab kita nak beli, kau boleh just plug and play kan. Tapi tu lah, Sony dia lepaskan peluang. Saya rasa itu antara yang mengecewakan. Dan yang lupa lah, PlayStation Classic tu dia pun emulator juga tau. Dia pun pakai emulator juga, PCSX juga. Tu macam patut Sony ni dah ada banyak apa sumber, dia boleh maksimasikan lebih baik lah untuk retro console. Jadi rasa itu saja kot untuk teknologi mengecewakan bagi kami. Dan selepas ni kami nak pergi ke apakah harapan kami untuk 2019 dan apa teknologi yang kami inginkan. Jadi jangan ke mana, kita tunggu selepas. If you believe in openness, if you believe in choice, if you believe in innovation from everyone, then welcome to Android. Okay, kita kembali ke Sembang Lebat. Tadi kita telah bercakap mengenai apakah teknologi terburuk yang kami pilih tadi. Dan kali ini kita nak masuk ke segmen kedua, iaitu apakah harapan kami untuk 2019 ni dari segi teknologi. Dan kita nak mulakan dengan Fahim dahulu lah. Apakah harapan Fahim untuk teknologi 2019 ni? Harapan pertama, saya sambung dengan pasal Pixel tadi. Pixel ni sedap pakai. 4GB RAM. Harapan yang paling saya nak dengan Pixel ni, bagi dia lagi terbaik punya phone lah. Tak, seriously, kalau apa yang saya nak ni tambah je dekat Pixel ni, insyaAllah lah boleh kata phone terbaik. RAM lagi besar, which is at least 6GB RAM. Bateri lagi besar. Tu lah, sekat ni itu Pixel je. Punya series memang bateri kecil. Itu bateri kecil. Kecuali XL pun, XL pun still kecil juga. XL kecil. Ya, XL pun 6 jam SOT. Sedangkan pesaing lain dah start guna 4000. Samsung yang kita, macam saya cakap tadi, yang dulu kedekut dengan dari segi jumlah bateri, jumlah RAM, pun sekarang kat Note 9 dah 4000 mAh. Banyak pesaing-pesaing lain. Poco phone sendiri yang murah pun boleh letak 4000 mAh. Apa alasan untuk phone yang bahagia 6GB lagi, cecah RM4000 ni, tak nak letak RAM yang tinggi dengan bateri yang lebih besar. Dia letak lebih 3000 pun, bagi saya untuk Pixel dah bersyukur dah. Bawah 3000 Pixel 3 XL dengan 29. Pixel 3 ni 29. Pixel 3 XL 300 ke apa lah. Sangat kecil untuk phone yang besar dan sangat kecil untuk phone yang kecil. Tapi tu lah, saya pun satu harapan dekat Pixel ni, saya rasa boleh improvekan dari segi video recording kot. Video recording tu yalah, dia just power kat EIS saja. Warna semua hancur. Bunyi dia lah, saya paling suka microphone. Dia dah support dah external microphone. Dari segi software tu Google boleh fix anytime. Tapi dari segi hardware tu lah yang paling penting. Screen tak ada masalah walaupun dia Full HD. Antara Full HD ni antara yang terbaik saya rasa. Sebab saya tengok pun dia punya gambar dia macam betul-betul macam keluar tau. Dia boleh tengok Pixel punya pakai level paper macam
Actually screen Pixel 3 lagi cantik daripada Pixel 2. Yes. Cuba compare AMOLED dia lain macam yang lain lah. Pixel 3 memang cantik. Then harapan kedua ialah untuk jenama OnePlus lah. Sebab saya pun tengok OnePlus pun makin lama makin mahal. Lepas tu dia dah start buang earphone jack tu, dia dah macam dah tak dengar keluar. Boleh kata kan tahun ni tak pernah peminat setia OnePlus kecam gila-gila dekat OnePlus. Lagi 60. Lepas dia orang bertukar-tukar berapa kali buat tweet poll, perlu ke tak iPhone jack? Bila orang cakap perlu, dia delete tu. Tiga kali ke dua kali Kalpe buat tweet sama. Dan dekat China, Pit Lau pun buat dekat Weibo pun sama orang nak iPhone jack dan dia delete. Macam alamak, peminat nak iPhone jack. Dia macam dia tak dengar lagi keluhan itu. Dulu masa OnePlus 3, boleh kata time tu first day charging, kotak dia tulis built by our community. Dia bina bersama-sama dengan community kami. 60 nak untung yang lebih. Betul. Macam iPhone jack dah buang. Okay, no problem, bateri besar. Tapi apa alasan dia buang iPhone jack tak bateri besar? Samsung Note 9 boleh kekal. Bateri besar, ada pen jack lagi. Ada boleh masuk pen lagi. Apa alasan Samsung OnePlus tak nak buat macam tu? Dah lah boleh masuk pen, design pun boleh tak kata nipis. Material premium. OnePlus apa cerita? Kamera pula dua lebih cik, sensor besar. OnePlus kamera biasa je. Wireless charging. Yang itu OnePlus wireless charging, come on. Dah berapa tahun dah ni tak ada wireless charging. Dia nak ikut juga rasanya jejak langkah Oppo R series. Lagi satu fast charging. Okay, fast charging OnePlus, come on, please lagi laju. Even USB PD pun dah boleh bagi maksimum sehingga 65 watt. Oppo SuperVOOC dah 50 watt. Huawei SuperCharge yang baru 40 watt. Kenapa baru nak pakai 30 watt? McLaren tu. McLaren 30 watt je. That's charging start pada OnePlus 3 2015. Sepanjang 3 tahun dah kekal dengan 20 watt. 2018 naik 10 watt eh. What? Memang kecewa betul. Kecewa tak? Sebab ramai kenal saya dari komuniti-komuniti OnePlus. Saya ni orang kata OnePlus fact lah. Saya suka produk orang daripada OnePlus One, OnePlus 3, 3T, 5T dah start kecewa sikit lah. Tapi OnePlus 6 ni naik balik kebanggaan dia sebab dari segi material dengan OS dia dah makin matang. Tapi bila 60 ni dah terus kecewa, macam dia dah tak fokus kat komuniti. Kita report dekat forum pun moderator official nak reply nampak. Kita kena tunggu orang-orang lain lah yang tolong. Mengharapkan SDA, forum rasmi dah tak tolong. SDA yang bukan rasmi yang tolong kita. Macam why OnePlus? Mana kita sayangnya komuniti tu? Saya tak nampak apa direction OnePlus. Sama dia nak tuju kepada enthusiast ataupun nak pada pengguna umum. Kira itulah, macam biasa. Dulu OnePlus target dia lah for tech enthusiast. Sebab boleh flash ROM semua kan. OnePlus pun terkenal sebab kita boleh flash ROM. Tapi 6 yang 60 buka SDA, customer tak banyak tau. Macam terkejut dekat macam kesian. Lagi-lagi 60 tak ada lagi custom ROM. Yang ada MIUI 10 je. Itu pun beta. Sebab OnePlus dah stop bagi developer unit untuk buat custom ROM. So OnePlus. Dan harapan ketiga ialah mid-range pakai Type-C. Mid-range pakai Type-C. Bertahun-tahun lamanya mid-range. Rasanya 2019 ni antara tahun yang boleh dia start juga. Harapnya lah ujung tahun ni pun Asus yang baru tu pun pakai micro USB lagi. Sebab Xiaomi pun dah ada start mid-range pakai USB. Sini Mi A2 ni kira mid-range dah pakai Type-C. Kalau Nokia Xiaomi pun ada trend, Nokia 5.1 pun dah pakai USB-C. Harga 700 lebih ya. Tapi tu lah patut kena. Saya harapkan bukan tahu, okay. Dulu Xiaomi terkenal Mi 4C antara phone pertama dalam dunia pakai Type-C. Antara harap-harap Redmi buat boleh pakai Type-C. Redmi Note 6 Pro cantik. Redmi Note 5 Pro tu pun dah kira full mid-range yang boleh kata terbaik. Kalau dia dah pakai Type-C tu, rasa dah perfect lah untuk mid-range yang bawah RM1,000. Yeah, yeah. Takat ni pun mid-range yang selain pada ni pun Mi 8 Lite lah. Mi 8 Lite tu pakai USB-C. Yes, Mi 8 Lite. Itu nampak lah dia punya. Tapi Mi series tu boleh kata kategori premium dia lagi. Premium. Kita nak series macam Redmi ataupun phone-phone apa lagi yang bajet, Vivo, Oppo. Vivo, Oppo pun banyak lagi pakai micro USB. Rasa dah boleh lah ke arah Type-C sepenuhnya. Rasanya tu wishlist Type-C tu dah dari tahun 2017. Dan masih itu, berlarutan 2018. Borak ngobe tu, kos nak tukar ke Type-C tu beza 20 sen. Saya rasa bukan masalah kos, tapi masalah user yang targeted audience yang pengguna telefon macam tu. Itu logik juga. Tapi Type-C dah tak payah fikir, boleh tongan balik kot. Micro USB kena
Dan USB pun banyak piawaian dia. Dan kabel dia pun tak boleh sebarangan patutnya lah. Ya, betul. Type-C, kita kata kabel tu USB-C certified ataupun fast charging certified ataupun PD certified. Paling baru ialah USB PD 3.0. Kabel Type-C tu pun dah ada 3.0 dan 3.1 lah sekarang. Dan saya kecewa sedikit bila tengok okay, dia letak USB-C tapi dia masih gunakan charger yang USB-A. Saya sebagai pengguna Mac, saya pengguna Windows, saya masih menggunakan dia. Tapi masalahnya korang minta USB-C tau sekarang. Tapi hujung ni biarlah USB-A. Itu tak kisah sebab transfer data senang. Bila kalau phone dah maju, takkan laptop pun tak nak maju. MacBook dah pindah USB-C, USB-PD nak charge. Dia tak letak sebab pengguna Mesh belum lagi bersedia. Even Surface ke yang baru? Surface tak ada. Surface Go. Surface yang baru tu pun Surface tak ada. Surface Go ada Type-C. Oh, iPad baru pakai Type-C. Yes. Apa alasan phone pun ni tak nak pakai Type-C? Tentu macam okay, bagi anda lah, kalau anda rasa perlu ke Type-C. Yang USB-C ke depan komen. Tapi belakang tu USB-A atau USB-C. Minta charger USB-C tu je. Ikutlah, tak nak letak PD ke apa ke, tak nak sampai 30 watt ke, Type-C je. Betul. Tak payah ada PAWAN fasenya. Bila sebab USB-C ni universal. So kalau kita pakai paling rendah pun, dia punya paling rendah power tu ialah 18 watt. Tapi kita takut so, dengan tak fake cable lah. Dulu pun kita dengar banyak pasal case Amazon yang fake cable pakai USB-C. Setakat ni USB-C yang C2C tak banyak lagi yang fake. Tapi sekarang yang masalah yang C yang ke A tu, A ke C. Itu banyak gila. Pergi kedai ustaz tu, phone rosak buat apa. Beli kabel RM5, phone rosak, IC problem, kena repair RM100. So mana? Baik beli kabel yang mahal ke pergi kedai ustaz beli kabel yang sama banyak kali? Betul tak? Baik beli satu kabel yang mahal, at least tahan lama, jaga kesihatan telefon. Dah lari topik kan ni? Okay lah, Obey. Apa? Harapan Obey. Harapan saya USB-C juga, tapi pada kesemua peranti. Dia lagi besar. Bila saya kata peranti, termasuk charger pun? iPhone pun kena pakai USB-C. Tapi kita nampak. Dah pakai pada iPad. Sebuah iPad Pro. Jadi dah ada bayangan tahun hadapan. InsyaAllah pakai USB-C. Mungkin. Dan saya sebenarnya sama kelas macam Fazli. Saya nak C2C. C2C. Pasal saya dah pakai dua-dua. Saya dah pakai Mac Mini sekarang. Ini masalah bangsawannya. Problem. Dah pakai apa tu? Dah tak dia port USB-A ni sikit. Tapi dia ada empat tanah buk. Kita tu empat tanah buk, kalau daisy chain ke apa tak ada problem. Jadi sebenarnya dah tiba masanya sebenarnya kita meninggalkan sebuah I.O. yang sudah agak ketinggalan. Dan kita sekarang mengarah kepada compact. Dengan kepala USB-C tu lebih compact, lebih kecil. Dan saya perasan kepala USB-C ni lebih kata lebih tahan lasap berbanding dengan micro. Tapi itulah, lebih tahan lasap berbanding pada USB-A. Desktop masih lagi pakai USB-A. Komputer Windows pun kalau laptop yang bukan ultrabook pun masih banyak USB-A. Oh, saya sudah berubah kepada itu masalah orang yang membeli laptop mahal dia akan lebih prefer kerisi-kerisi. Laptop mahal. Apple. Kita standardizekan. Memang standardize. Saya dah pakai MacBook Pro. Ada USB-A tapi USB-C tu lagi menarik. Tapi tu lah kita fikir pengguna umum lah yang memang rata-rata beli laptop pun bawah RM2,000. Persetan dengan mereka. Tapi orang kaya. Tapi saya rasa benda tu akan berlaku dalam 2-3 tahun lagi. Tapi sebenarnya yang paling saya mau lihat 2019 ini sebenarnya benda yang dah sekali lagi daripada 2015 saya cakap. Android sepatutnya dah ada tak ada masalah lagi dengan update yang lambat. Macam kita tahu bahawa Samsung akan hanya beri Pi pada bulan Januari. Pada peranti mercu saja. Betul, kita tengok pula Xiaomi Poco. Pakai Android One, Poco dah boleh pakai Android Pi. Android One tak lambat dapat. Huawei dah start rolling out Pi. Jadi bayangkan pengeluar peranti Android nombor 1, pengeluar peranti nombor 1 dunia Samsung lambat untuk memberikan kemas kini dan tak boleh terima lagi. Tapi kemas kini saja bagi saya tidak mencukupi kerana sekarang kita lihat ada implementasi gesture yang berbeza. Sedangkan kita lihat gesture yang diperkenalkan pada Pixel itu adalah yang paling perfect, yang paling make sense dan paling mudah digunakan. Macam okay, ini komen saya juga, saya kata itu bila saya pakai Mate 20 Pro ni, dia memang ada gesture tapi dia tak pakai gesture yang diperkenalkan oleh Android. Dia guna dia punya sendiri. iPhone X tu lah, iPhone 10. Sama juga dengan Samsung Galaxy 8
9 dengan A7 itu kan. Dia pun ada gesture, tapi gesture sendiri. Apa yang susah sangat nak implement pakai pil kat bawah tu? Pasal itu adalah sesuatu yang amat mudah. Saya sebagai seorang pengguna iPhone XS Max dah pakai gesture dah tahu. Dan bila saya tahu bila ada Android yang gesture lagi bagus sebenarnya, cara nak app switching dekat Android pakai bagai pil. Gerak-gerak pil je. Itu lagi amazing sebenarnya. Dan kita boleh launch app dengan tentu kan. Bagi saya, wow, ini lagi bagus. For once kita boleh kata Android punya navigation ambil pada iOS tapi buat lebih bagus. Sesuatu yang sangat rare, bila satu rare, benda tu bagus tapi tidak diimplementasikan oleh kebanyakan pengeluar Android adalah satu yang aneh. Kita tahu Nokia pakai. Siapa lagi pakai? Poco pakai tak? Ya, yang telefon Android One. Android One dekat Mi A2, Mi A2 dengan Mi A1 yang pakai Pi dah pakai pil juga. Jadi macam OnePlus 6 pun pakai pil. Apa sebab tak pakai sistem navigasi yang Google sendiri cakap ini ialah masa hadapan Google. Kita akan gunakan ini sebagai standard. Lepas ni tak akan ada lagi 3 button configuration tu. Jadi kalau Google sendiri tak cakap benda tu, mengapa tak guna? Kerana bagi saya ini adalah sistem navigasi yang make sense untuk sekarang. Kita one handed use all the time. Kita boleh jari one spot, kita boleh macam-macam. Instead of kena bagi gigi-gigi macam dulu kan. Sama juga masa first time implementation, butang atas screen dahulu dengan lepas ice cream sandwich Jelly Bean yang first time kan pakai 3 button on screen. Masih lagi ada pengeluar yang degil gunakan physical button. Dan ambil masa 2-3 tahun untuk benda tu totally hilang kan. Macam Samsung dengan S8 first time, bayang, punyalah lama baru dia nak pakai on screen. Padahal on screen tu sebenarnya lagi make sense. Kita boleh rearrange button macam mana. Jadi itulah saya nak, akhirnya pengeluar tolonglah tengok ini make sense. Jom kita pakai benda yang make sense. Bukan nak implement sistem sendiri yang dia rasa shock sendiri ke apa. Tak berguna. Jadi itulah. Mungkin nak lain, nak rasa lain daripada yang lain. Kita tak nak lain sekarang. Kita nak benda yang standard. Dia macam zaman dulu. Kalau kita tengok dulu, zaman orang first buat construction, semua orang ada size screw sendiri. Lepas tu bila apa jadi 10 tahun lepas tu, orang nak beli screw, syarikat tu dah mati. Lepas tu saya tengok siapa nama Muhammad ni, kata okay sekarang semua construction kena pakai screw ni. Dan ada sebab kenapa semua pintu rupa macam tu. Kenapa screw size macam tu? Pasal standardization memastikan dia ada law tertentu dalam engineering. Dia akan memastikan bahawa benda ni akan digunakan pakai. Dia senang nak design. Bila semua ada standard, kita tahu bila ada standard, orang nak senang nak work around. Masa kita, macam kita tahu dekat nak pakai material design pun dah ada dia punya guideline. Jadi Google bagi kenapa guideline tu percuma kat pengeluar untuk design bag. Dan lagi satu disebabkan tak pakai yang apa Google bagi itulah, kemas kini kat pengeluar ni lambat. Sebab dia orang perlukan developer lain, developer team untuk think how to make difference on their OS. That's the problem. Jadi Fazli, apa harapan? Apa harapan 2019? Sebenarnya sebagai seorang pembeli peranti pintar, pembeli peranti pintar mahal yang kerap bukan mahal pun. Saya cuma berharap jangan ikut trend phone mahal. Tolonglah. Sebab phone sekarang sampai RM5,000. Contoh, saya bagi contoh iPhone ya. Kemudian ramai saya dah tengok iPhone. OnePlus pun dah semakin menaikkan harga. Berapa sekarang standard? Paling mahal untuk pertama kalinya dalam sejarah OnePlus, OnePlus 60 edisi Malaysia adalah OnePlus paling mahal setakat ni. Tak 60 biasa? 60 biasa 25, bawah 3,000. OnePlus 60 Malaysia yang pertama cecah lebih 3,000. Anggaran harga ialah 3,400. Sekarang pun nak beli phone harga RM2,000 tu dah kira RM2,000 kau kena cari bahagian mid range. So benda tu RM2,000 bukan jumlah yang sikit. Kalau boleh ikut, kalau saya kerja dulu mungkin saya akan simpan 4 bulan untuk beli smartphone yang berharga RM2,000. Kerja sekarang? Kerja sekarang? Tak tahu. tapi saya lebih, saya mahukan phone. Sebab dulu saya pernah terfikir tau, dulu okay, dulu pun saya rasa telefon adalah satu device yang mahal. So bila akan datang, semua manufacturer dah ada kan, semua benda kemudahan dah ada. Phone semakin lama semakin murah dengan teknologi yang sedia ada. Tapi berlaku sebaliknya, phone semakin mahal, even betul, semakin mudah nak buat. Cuma yang mahalnya cuma saya rasa je R&D je. Poco masih murah. Nak cari idea, idea yang baru tu yang mahal saya rasa. Bukan manufacturing ke apa ke, memang saya rasa memang dah tak ada masalah. Kemudian yang kedua pula adalah dari segi Android itu sendiri, saya nampak future adalah
One UI daripada Samsung. Sebab boleh guna one hand. Yes. Target dia one hand usage. OS, yes. Lagi mesra guna satu tangan. Memang kita sekarang beralih ke single 7.2 inci phone daripada Huawei Mate 20X. Dan saya lihat Samsung lebih ke hadapan sikit sebab dia dah fikir okay, device akan datang akan semakin besar dan kita mungkin akan hadapi kesukaran untuk gunakan phone sebelah tangan. Kalau you kan 2 tahun sebelum ni memang dah tak fokus dekat one hand usage. Apa lagi? Kemudian ya, saya harapkan boleh gunakan satu tangan je lah akan datang. Walaupun dia letak apa one tu? Handed mode. One handed mode. Macam Samsung pun masih letak one hand mode. Agak sedikit janggal. Janggal nak guna sebab dia kecilkan screen tu ataupun lepas tu ketepikan keyboard. Tak mesti pengguna, saya sentiasa lupa nak guna benda tu. Even betul. Dekat iPhone pun sebab benda tu kena enable shortcut something dulu. So kalau, bila dia implement dalam UI tu sendiri pakai one hand, dah tak ada masalah. Saya rasa itu adalah patut Android ketengahkan dalam Android seterusnya. Saya rasa itu saja. Itu aja. Singkat saja. Okay. Rasa menarik bercakap tadi harga phone sekarang RM2,000 dapat mid-range. Kalau saya boleh sentuh masa Galaxy S2 launch dulu, harga dia RM2,200. Even iPhone 5 pun RM2,200. Jadi kita iPhone dapat lihat 5. Saya masih ingat 2012. Lah harga dia RM2,200. Nah, kita boleh bayangkan macam mana satu harga yang dulu dianggap mewah sekarang dianggap sebagai mid-range. Tapi saya rasa itu bukan sesuatu yang kita boleh salahkan kepada manufacturer. Sebab kita sebagai pengguna mahukan benda yang baru tiap-tiap tahun. Dulu tahun S2 tak ada NFC, tak ada OIS, tak ada fast charging, tak ada waterproofing, tak ada nano SIM, tak ada 4G. Dan bila ada 5G, kita dah dengar cerita bahawa harga mungkin 100 to 200 dollar lebih mahal. 200 to 300 more expensive. Jadi kita akan melihat dengan pengenalan semakin banyak teknologi, harga yang naik ni tidak dapat dielakkan. Jadi saya menarik juga baca hari tu tentang super cycle. Memang sekarang pengguna tak beli yearly. Pernah saya buat artikel dahulu, orang dekat Malaysia tukar telefon setiap 14 bulan secara purata. Dan saya dapat lihat sekarang orang dah semakin tak kerap beli tu. Kita boleh tengok orang beratur dekat setiap kali iPhone launch dah makin kurang. Bukan iPhone saja, nanti lain pun beratur dah kurang dibandingkan dulu. Kecuali dah ada. Huawei. Huawei. Huawei dekat pavilion tu ramai. Free drone. Tapi still ramai daripada iPhone. Jadi mana nak menjual brand itu sendiri dah kena pakai gimmick sekarang. Sebab kita just nak ada phone saja. Jadi persoalannya sekarang apa yang tak ada dekat Poco sebenarnya? Sebenarnya benda yang asas dah ada dah. Kira NFC yang saya ada, tak ada. NFC saya pun jarang pakai. Sebab kat Malaysia pun NFC pun tak banyak tempat boleh pakai. Dan saya pun jarang pair dengan accessory NFC. Lepas tu wireless charging benda yang saya rasa kalau ada pun saya tak pakai juga. Fast charging ada kan? Fast charging ada. QC4+. Semua kira benda asas kat Poco ni semua ada. Kira macam apa benda yang saya rindu pun waterproofing itu je lah. Tapi waterproofing pun saya bukanlah bawa motor, tapi macam pergi sungai pun suka celup-celup juga kan. Itu je lah. Tapi macam bagi saya asas semua ada kat Poco ni. Poco ni buat saya teringat kat OnePlus One dulu lah. Dia nak jadikan satu flagship paling murah yang dia boleh buat. Tapi memang itu prinsip Poco sebenarnya. Macam dulu OnePlus macam itulah. Dia time OnePlus One dulu pesaing dia adalah iPhone 6 ke 2014 iPhone apa? 2014 6 kan? iPhone 6 CS. Sekejap, 2014, 2006, 2006, 2019. iPhone 6, Galaxy S4 dengan Sony Xperia Z3 pesaing OnePlus One time tu. Dia boleh jual kat Malaysia harga resmi 1199, lagi murah harga launch dengan Poco. Time tu ialah Snapdragon 801, 32-bit punya processor lagi. Tapi still 1199, lain-lain semua jual 2000 kat atas dia seorang. 50% off. Tak pernah orang bayar. Tapi lah macam Ubi cakap tadi, orang dah jarang ramai tukar phone. Betul. Sebab teknologi yang ada dekat mid-range sekarang pun dah kira macam boleh tahan 2-3 tahun. Software update lah dia tu. Bagi saya software update pun tak berapa penting. Sebab orang biasa dia tak kisah. Dia tahu apps ni boleh jalan, okay, itu je. Dia tak macam pengguna iPhone. Pengguna iPhone dia care lah sebab fungsi-fungsi baru macam emoji apa semua kan nak kena ikut software update. So macam pengguna Android, dia asalkan app boleh jalan apa semua, dia akan stay. Tapi lagipun dekat pengguna nak cakap sekatan iOS, mungkin dari segi iMessage je kot. iMessage dan beberapa apps dalam iOS. Dia mungkin dia kena update baru sebab nak ikut kawan-kawan dia pun dah pakai iMessage baru lah. Itulah salah satu kelemahan dia. Saya rasa mungkin sebab dia tak ada screen yang cantik.
bagi saya skrin yang cantik tu bukan fungsi penting. Yang penting. Penting betul. Asal ada skrin dah boleh lah. Asal ada skrin boleh. Bagi saya pun saya review Poco ni pandai skrin dia masih baik untuk harga dia. Sebenarnya saya tak akan perasan kalau saya tak comparekan dengan iPhone XR. Jangan compare. Harga dia separuh. Harga separuh ni separuh tau. Betul. Tapi kalau tengok MKBHD compare, tak apa. Saya compare tak boleh. Sebab harga dia, harga dia. Nak tambah satu kan, baru teringat eh. Tahun 2019 ada universal save untuk WhatsApp, jadi kita boleh pakai iOS ke Android. Sebab saya boleh berpindah iOS punya. Sebab problem sekarang bila macam kami ada editor yang nak bertukar daripada Android ke iOS, nak WhatsApp nak tu, nak migrate conversation WhatsApp tu tak boleh nak secara rasmi. Dia kena pakai third party yang nama dia software dia Backup Trans. RM90 tu kena bayar eh. RM90 3 kali pakai. By me 3 kali pakai, 3 kali plug in handphone. So, salah buat fail. Kira sebab, sebab saya dulu ada pengalaman tukar Android ke iPhone, dan dulu saya pakai Nexus 4, lepas tu saya dah pakai iPhone 6. Memang saya ni jenis sentimental orangnya. Saya suka simpan conversation lama apa semua kan. So saya cari alternatif itulah, Backup Trans tu sampai sekarang masih digunakan. So memang agak leceh sebab kita tak ada solution rasmi kan. Jadi akan datang tu lah macam Ubi cakap, dia nak satu apa medium yang boleh. Saya senang ya. Saya sebenarnya berharap iOS membenarkan backup kepada Google Drive. Google Drive. Instead of kita bagi iCloud. Pasal iCloud pun ada 5GB je. Saya punya iCloud dah penuh dah macam aku nak backup ke tidak benar ni. WhatsApp saya pun dah belas gig kalau backup sekarang. Lagipun G Drive tak ada limitation untuk backup WhatsApp. Untuk WhatsApp tak ada. Kalau iCloud dia ada. Ada. 5GB sahaja. So harapnya Apple membenarkan backup untuk ke Google Drive. Kita akan berlaku tapi kita hanya boleh bermimpi. Itulah harapan harapannya menjadi fantasi. Okay, Fadli, apa harapan? Tadi dah Tadi kita pusing. Device yang murah dan juga one UI. Okay, Fahim tadi dah kongsi juga. Saya lah kot. Okay, saya punya harapan. Arif pula. Arif dah pening. Tadi pusing-pusing. Okay, saya punya harapan hanya saya nak sentuh pasal iOS lah. Sebab saya rasa iPad ni dah perlu radical changes sebenarnya. Betul. OS dia, saya ni harapan saya lah iOS 13 akan bermesra dengan file management lah. Terutama dari segi external punya drive. Saya harap dia punya file management dia lebih kurang macam desktop lah. Sebab bila kita buka dekat file app ni, dia punya file management dia asas je. Dia terlampau macam okay, kita boleh pindah-pindah data pergi ke cloud, ke cloud itu je lah. Dia tak boleh nak access ke root folder. Dia macam file manager yang zaman dulu. Android yang dulu-dulu basic gila. Terlampau basic. So basic, saya harap dia punya file management dia lagi baik. Sebab kita sekarang iPad ni dia dah boleh pakai dengan macam-macam benda. Sebab dia dah pakai USB-C. So kita nak connect dengan banyak device. Contohnya macam external hard drive. So kita nak ada satu file management yang setanding dengan desktop. So kita pakai, boleh copy pakai file management macOS. Pasal kalau ia dijual sebagai what is computer, dia punya iklan dia, kalau Apple melihat iPad Pro ni sebagai pengganti kepada laptop, buatlah satu perisian yang setara dengan macOS. Itu lah saya biar setara biar pasal kita tahu target dia adalah orang yang pakai macOS anyway. Kalau nak berubah kan, siapa apa yang berbagai orang yang pakai sebuah MacBook untuk pindah ke iPad Pro, semua komen yang sama. Perisian tak ada yang power sangat. Dia boleh proses 4K laju, tapi kalau dia punya file management tak elok, tak serobas yang ada pada macOS, tak ada point. Tak ada point. Memang kita nampak UI pun dah lebih selari macam macOS sebab dia dah ada dot bawah ni. Tapi dari segi file management masih teruk. Kira dan file management jelah isu. Bagi saya file management dan IO lah kira macam kira USB-C ni dah universal tapi dia punya bagus, dia macam dia masih lock, kita masih lagi dalam penjara lagi. Tapi ada satu benda yang yang iOS buat betul. Dia punya snap app. Snap app maksudnya? Dia yang kita boleh window. Oh, macam window. Pasal dekat Mac susah sikit nak snap. Ada. Dia tak semudah. Dia tak macam kat Windows, kita boleh tengok kat timeline, kita boleh tup snap right, snap left. Betul. Benda macam tu sangat nice. Tapi kat Mac nanti saya tunjuk dia tekan butang hijau tu je. Hold lama nanti dia akan snap. Tapi untuk macam software pun akan datang, kita akan ada Photoshop yang macam desktop full punya, kita boleh main PhD apa semua. Tapi app yang macam kat arah desktop masih belum nampak lagi. So itulah antara harapan saya untuk iOS 13. Sebab saya kadang rasa nak buat yang ni
sebagai secondary device lah. Sebab saya kadang berat juga bawa Mac lagi kan. So kalau akan datang dah ada file management yang itu. Yang dah boleh edit video. Saya rasa apa yang Arif masukkan ni di sini adalah nak edit video dalam kira bukan edit video tapi macam saya nak jadikan peranti alternatif. Macam saya kalau ada macam nak pergi kerja hari-hari, saya tak naklah bawa laptop yang berat-berat kan, kira macam MacBook yang berat-berat tu. Kira saya bawa iPad ni, saya boleh masih menggalas benda yang bukanlah kata serupa sebiji macam desktop itu, better pakai Mac Astro dalam iPad tapi alternatif yang baik. Kira macam saya boleh arrange file, itu benda yang asas tu kan. Kita tak boleh nak pakai file app dalam ni just nak drag and drop pergi ke cloud lain, pergi Google Drive ke iCloud itu je kan. Ataupun Arif boleh beli MacBook baru je. RM13,000 je. Tapi itulah aspirasi Apple kan, dia nak mengata iPad ni pengganti, iPad dia pengganti komputer. Tapi itulah harapnya file management elok lagi. Ada apa lagi? Rasanya tak ada lagi. Kita okay, kedua. Kedua, saya nak fungsi night mode tu lebih banyak device lah. Night mode yang dekat Huawei. Sekarang ni saya dah nampak dekat Poco ni ada satu fungsi night mode saya baru update. Sekarang dia dah ada. So bila tengok fungsi night mode ni, dia dah macam ni akan rasa merasakan yang peranti Xiaomi akan datang akan ada fungsi night mode ni. So fungsi night mode ni apa yang dia boleh buat? Kita boleh ambil gambar 4 saat slow shutter tanpa tripod dan dia masih stabil. Macam Huawei punya. Macam Huawei punya implementation. OnePlus ni Netscape tak ada tripod, goyang teruk. Kira kan dekat Google Pixel ni kita ada malu yang fungsi night sight. Night sight kita pun dapat fungsi yang sama. So tambahan kan night sight dekat Pixel, dia bukan sahaja untuk waktu malam ataupun low light, waktu siang pun dia akan tambah detail lagi pakai AI dia. So itu penting gambar tu. Tapi saya merasakan yang fungsi night mode ni memang satu fungsi yang sangat baik. Dan sekarang pun saya dah nampak dekat mid-range owner, iaitu owner EX pun ada fungsi ni. Dan akan datang saya harap peranti Xiaomi akan ada fungsi night mode ni. Sebab kita tengok macam kualiti gambar dia jauh lebih baik berbanding ambil mode biasa. Sebab kita tengok dia punya dynamic range lagi baik, dia punya keperincian dan dia punya noise pun kurang. Ni dalam beta lagi kan? Ni saya pakai Pi Beta lah. Pi Beta. Tapi akan datang dia akan dapat stable. So saya harap Xiaomi akan mula implementasikan daripada kepada Redmi Note series, Redmi series. Mi 8 yang flagship Xiaomi pun tak ada lagi ni. Poco yang murah dah ada. Poco yang murah pun ada. Hashtag baik beli Poco. Lepas tu ketiga, saya punya harapan, saya harapkan lebih banyak lagi pesaing Poco hadir lah kot. Sebab saya suka telefon murah yang dia boleh offer banyak benda ni. Macam Oppo kita ada Realme. Oppo dia ada Realme. So dengar-dengar cerita Pixel pun akan keluar Pixel Lite. Pixel Lite. Tapi harga Pixel kena faham-faham lah. Tapi kalau harga RM2,000 memang masih Pixel punya range, kalau ikut ura-ura lah, ikut ura ialah harganya akan lebih kurang macam harga OnePlus. RM2,400. Mungkin lah. Lepas tu pakai chipset mid-range. Ada satu tu 710, lagi satu ada 6 series yang tak pasti lagi apa. Tentang pakai 638 yang baru tu. Special punya. Tapi tu lah, saya macam harap banyak Poco punya pesaing ni, sebab kita nak tengok lagi banyak telefon-telefon macam harga Poco ni lebih banyak lah di pasaran. Sebab macam sekarang tahun ni kita tengok dua. Ada Poco Phone dengan Honor Play. Itu antara dua peranti yang memang dia disrupt flagship, disrupt harga dia dengan prosesor flagship. Walaupun orang kata telefon ni bukanlah flagship, tapi dia mid-range yang mempunyai spekulasi flagship. Tapi saya rasa kita perlu lihat lagi banyak, sebab ini antara telefon yang mengganggu market ni sebenarnya. Flagship killer. Mengganggu mid-range pun. Mengganggu mid-range. Jadi pengeluar pun dia nak mengeluarkan inisiatif, dia akan buat lagi phone lagi murah dan offer lebih baik. Ya, betul. Cakap lagi pasal harga tu, sebabkan Poco phone ni dah kata flagship price, flagship phone pada harga mid-range. Banyak mid-range sekarang yang dulu kita tengok spek yang mid-range sekarang ni harga RM1,000 lebih, sekarang semua RM900 ke bawah yang pakai Snapdragon 660, betul tak? Macam baru ni pun Zenfone Honor AX lah, saya rasa itu antara macam dulu dia harga dia RM1,000 lebih Honor 7X. Tapi bila Honor AX keluar RM949, storan dalam RM128. So rasa macam dia memang dah sebab kurangkan harga lagi. Pengeluar dah tahu ada pesaing lain dah berani buat phone murah spek flagship. So jadi macam mana dia nak jual phone murah dia orang tu? Phone yang main macam mana dia? So kena letak harga yang lebih murah. Harga murah. Itulah antara harapan untuk 2019. Jadi rasa itulah untuk topik saya melambat pada kali ini. Jadi kalau anda rasa ada peranti terburuk nak kongsikan ataupun harapan untuk 2019 yang anda rasa macam
kena kongsikan juga, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail, Fahim Zaha, Hafiz Harden, Fazli, dan kita akan jumpa lagi untuk video sembang lebat akan datang. Assalamualaikum. Bye.